kita monitor secara online, kita monitor tiap hari, kita punya sistem pemantauan harga, pakum juga sama. Kemudian pengawasan kita sekarang ini untuk 2018, Pak Menteri sudah menugaskan seluruh Solo 1 terjun ke daerah, seluruh provinsi, saya ke bagian 4 provinsi untuk memantau, kemudian kerjasama dengan Satgas Pangan, Pemda, distributor, dan juga Bulog, kita rapat koordinasi memastikan bagaimana kondisi stok, bagaimana kondisi harga, dan terus akan berlanjut sampai akhir tahun. Jadi bukan cuma puasa lebaran saja, kita pastikan sampai akhir tahun ini sesuai dengan arahan Pak.